dan melanjutkan. Sementara Pak Prabowo lebih banyak bicara mengenai katakanlah kegagalan dan harus ganti presiden. Contohnya misalnya ketika kita mendengarkan 1-2 hari ini dari Erwin Aksa yang notabene bagian dari tim suksesnya 02 yang mengatakan ya selama ini ekonomi gagal, banyak yang tutup katanya, usaha tutup. Tetapi kalau dari kacamata pendukung Pak Jokowi, 5% itu suatu keberhasilan yang luar biasa, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan wacana yang lain misalnya, Pak Prabowo mengatakan mohon maaf, Ibu Pertiwi diperkosa. Ya. Tapi kemudian dari Pak Luhut mengatakan, loh jangan bilang diperkosa, tapi Ibu Pertiwi itu perkasa. Atau justru sedang... Berprestasi kalau kata Pak Jokowi. Berprestasi, ya berprestasi. Jadi memang ini mencoba untuk mempengaruhi alam pikiran dari pemilih. Saya boleh tambahkan, ya, sebetulnya sedikit. Ada satu narasi lagi di luar persoalan program atau kinerja, yaitu narasi Islam.